Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjut ke konten kali ini. Di sini aku mau rekomendasiin sebuah channel yang sangat keren abis. Kalian bisa lihat sendiri, di sini channelnya bagus banget loh ya. Dia juga ngasih cara profit ya, cara profit no farming ya tentunya. Kalian suka banget kalau cari cara profit tanpa farming gitu ya kan. Selain itu, dia juga lagi ngadain giveaway sebanyak 1 diamond lock di 1000 subscribernya. Untuk syarat-syarat lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja cek videonya dia, langsung klik yang ada di deskripsinya. Kalian bisa langsung baca aja ya. Dan yang paling pasti syarat giveaway-nya yaitu kalian harus klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Selain itu kalian juga biar gak ketinggalan informasi kalau udah diumumin pemenang giveaway-nya. Buat kalian kalau ngetik channelnya Kuryam gak ketemu, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, makasih udah nungguin sampai saat ini dan langsung aja kita lanjut ke konten kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Reshin di Reshin Harvia Channel. Jadi di video kali ini, seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, aku bakalan ngasih tahu kalau woodseed-nya susah dijual, jangan dijual dulu ya, jangan diturun-turunin harganya. Kalian bisa ikutin tips profit kali ini. Nah, karena di sini aku kan udah gak punya woodseed ya, jadi aku bakalan beli. Umpamanya apa ya? Ya aku masukin aja dalam modal. Di sini aku punya modal 16 WL. Di sini kita akan beli woodseed-nya menggunakan 10 WL. Nah, kalau teman-teman kan masih ada tuh ya woodseed-nya yang belum kejual. Nah, kalian bisa pakai woodseed itu. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin modal yang terlalu banyak ya, teman-teman. Oke, jadi kita bakal langsung aja beli woodseed-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi dari 10 WL kita mendapatkan sebanyak 1194. Jadi gini, kalau teman-teman tanya, kak katanya kemarin kalau ngejual itu jangan terlalu murah harganya, jangan 110 per WL. Terus kenapa kok kakak kok belinya dengan harga 110, 120 dan cari yang cip-cip gitu ya? Kalau kita jadi seorang penjual, kita itu harus menjual dengan harga yang semahal mungkin ya, yang jangan terlalu mahal. Maksudnya kalau dalam harga pasaran segitu itu udah normalan lah ya, jangan dimurah-murahin. Nah, kalau kita menjadi seorang pembeli, kita itu harus mencari harga yang paling murah agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi makanya aku carinya itu yang murah ya teman-teman. Jadi dari 10 WL kan seharusnya kalau aku beli dengan harga 100 per WL aku cuma dapat 1K aja. Nah, di sini aku dapat lebihan, kan lumayan ya kan. Oke, jadi sekarang kita akan beliin sisa WL kita yaitu 6 WL. Kita akan beliin grass seed ya. Oke, kita akan beli di World by Grass. Oke teman-teman, jadi dari 6 WL kita mendapatkan 1254 grass seed ya. Ini tadi ada orang yang ngasih, orang baik ya. Ya udah. Untuk grass seed-nya kalian beli dengan harga 200 per WL dan untuk wood seed-nya terserah kalian belinya berapa. Tapi kan kalian masih ada ya wood seed-nya ya. Kalau masih punya ya pakai aja punya kalian ya kan, sesuaiin dengan wood yang kalian miliki. Kalau kalian cuma punya 600 wood seed ya kalian beli grass seed-nya juga 600. Nah, karena di sini aku kan udah gak punya wood ya, jadi belilah. Oke, kita bakalan supply kedua seed ini, kemudian nanti kita farm dan break dan ya seperti itulah ya. Thank you.
Nah, jadi di sini ya teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama teman-teman bisa langsung jual wooden platform ini dengan harga 200 per WL. Artinya kalau kita jual ini berarti dapat 23 WL. Nah, untuk seatnya teman-teman bisa jual dengan harga 60 sampai 70 per WL. Berarti dapat 5 WL dari seat. Berarti nanti kita bakalan profit 28 WL kalau kita jualnya langsung blok ya teman-teman. Langsung blok terus nanti seatnya kita jual gitu ya. Nah, berhubung untuk ngejual blok itu agak sulit ya, karena banyak banget saingannya gitu ya. Jadi karena di sini aku pengen cepetnya aja biar cepet laku, terus biar cepet upload juga, jadi aku bakalan break semua ini jadiin seed. Nah, kalau udah jadi seed itu mudah banget teman-teman untuk dijualnya. Oke, kita bakalan langsung aja break semuanya. Oke, itu terserah teman-teman ya, mau langsung jual bloknya atau teman-teman mau di break juga kayak aku ya, terserah. Kalau teman-teman mau profit banyak ya jual aja langsung bloknya. Kalau seed-seednya ini sisanya itu bisa kalian tanam lagi, jadiin blok semuanya, terus habis itu jual. Itu jauh lebih banyak profitnya, cuman agak lama ya, lebih lama daripada ngejual seed. Oke, karena aku pengen lebih cepatnya, jadi langsung aja kita bakalan break semuanya. Oke. Oke teman-teman, kita bakalan jual semua ini dengan harga 60 per WL di World by Flat ya. Oke, langsung aja kita bakalan jual. Oke teman-teman, jadi semuanya udah kejual ya. Oke, kita bakalan collect ya model kita tadi 16 WL. Kita bakalan lihat berapakah banyak WL yang kita dapetin. Oke, sisa 13 seat ya. Yaps, kita mendapatkan sebanyak 25 WL. Yang tadi model kita cuma 16 WL, berarti kita profit sebanyak 9 WL. Ya, kalau dibandingin dengan jual blok itu jauh lebih profitan jual blok. Cuman di sini aku pilih yang lebih cepatnya, jadi ya cukup untung. Kalau teman-teman mau profit yang lebih banyak lagi, kalian bisa nge-farm ini biar dapetin profit yang lebih banyak. Nah, apalagi buat teman-teman yang kemarin wood seed-nya nggak dijual terus disimpan, itu kan teman-teman jadi profitnya jadi lebih banyak ya teman-teman. Oke, semoga kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @rashin053. Oke teman-teman, makasih udah nonton video kali ini. Ciao.